Assalamualaikum, saya Syah. So, duduknya saya di sini, saya nak kongsikan pengalaman saya menggunakan peranti daripada Transmart ni. Macam yang korang semua tahu, Transmart ni ada offerkan pelbagai jenis peranti. Power bank, speaker, sampailah ke earphone. Sebenarnya, benda ni dah lama dah duduk terperuk dekat situ. Baru sekarang je saya sempat nak try guna. Minat lebih lanjut pasal Transmart Onyx Ace ni? Jom tonton video ni sampai habis. Yang dah tengok review tu, hari ni saya nak cerita pasal Transmart Onyx Ace ni. Apa yang korang dapat bila korang beli Onyx Ace ni, korang akan dapat true wireless earbuds kiri dan kanan bersama dengan charging case. Lepas tu korang akan dapat charging cable type C. Lepas tu dalam kotak yang cantik ni, korang akan dapat manual pengguna dengan warranty card. Dari segi desain luaran Onyx Ace ni, bagi saya tak berapa menarik. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu korang, korang boleh dapatkan Onyx Ace ni dengan harga RM100 ke RM160 macam tu dekat Lazada. Okey, kita cerita balik pasal desain casing ni. Bagi saya, kalau nak bandingkan dengan earphone-earphone yang sama harga dengan Onyx Ace ni, dia kurang mengancam sikit. Contohnya macam design silver kat tengah ni, macam tak kena. Maybe sebab besar sangat. Lagi satu, binaan dia lebih-lebih lagi pada bahagian penutup ni agak longgar dan kurang kukuh pada pandangan saya. Tapi boleh puji daripada segi berat dia, sebab berat casing ni 37 gram je dan earbud ni 4 gram je. Ringan, senanglah nak bawa pergi mana-mana. Dekat bahagian depan charging case ni ada lampu LED, ada 4 lampu LED sebagai indikator. Lampu ni akan menyala bila korang buka tutup charging case ni, dan dia tunjukkan berapa persen bateri charging case ni. Kalau korang buka, dia keluar full lampu LED ni, maksudnya charging case ni bateri dia full lah. Dan bila korang tutup dan dalamnya ada earphone, dia akan menyala lampu atas sekali dengan bawah sekali. Tu nak menunjukkan yang earphone tu tengah charge. Dan masa charge charging case ni pula, lampu LED ni akan berkelip-kelip sampai dia full, nanti dia stop berkelip. Bawah lampu LED ni ada tulisan Transmart, tak ada button, dan bawah sekali ni ada port penghiasan USB-C. Okey, design earbud ni pula nampak macam AirPod, tapi kalau tengok dekat-dekat bukan dia. Bentuk Onyx Ace ni kalau korang tengok sama je macam design-design earphone yang lain dekat luar sana tu. Tangkai dekat sini agak lebar, bagi saya dia tengah-tengah lah. Taklah cantik sangat, taklah buruk sangat. Tapi bila dah pakai dekat telinga tu, bila tengok macam okey je kot. Design earbud ni jenis semi in-ear untuk bagi keselesaan bila pakai dekat telinga. So tak sakit lah bila pakai lama-lama. Kalau tengok dekat area tangkai earbud ni, macam ada design sikit ni. Dekat belah atas ni microphone, dan belah bawah ni touch control untuk korang sentuh, untuk korang guna fungsi dia. Dekat bawah ni ada lampu LED. Bawah sekali ni ada port pengecasan dan microphone juga. Didatangkan dengan chip Qualcomm aptX quad microphone ni ada 8.0 noise cancellation dan environment noise cancellation technology. Maksudnya dia tapis bunyi background tu untuk dapatkan kualiti audio yang kuat dan jelas. Kita still boleh dengar lagi audio daripada microphone tu masa tengah call dan dengar lagu, walaupun kita duduk dekat tempat bising atau crowded. Tapi sebab design earbud ni semi in-ear, dia bagi sikit korang dengar persekitaran dekat luar tu. Takut nanti kang masa korang pakai earbud tu sambil berjalan, tak dengar pula bunyi basikal datang dari belakang. Tak pasal-pasal kena langgar pula. Tambah pula, chip Qualcomm dan Bluetooth 5.0 ni boleh bagi sambungan yang stabil dan pantas. Dia boleh pakai sejauh 15 meter atau 50 kaki dengan jarak frekuensi 20 hingga 20,000Hz. Onyx Ace ni ada ultra low latency yang boleh bagi audio dengan video sync dengan baik. Dan Onyx Ace ni ada certified IPX5. Kalau terkena percikan air sikit-sikit tak ada masalah lah. Kapasiti bateri earphone ni 40mAh dan charging case ni 400mAh. Transmart cakap korang boleh guna earbud ni selama 5 jam dengan volume sebanyak 50% dan 24 jam dengan charging case. Tapi sebenarnya bateri dia bertahan bergantung kepada penggunaan kita. Guna untuk apa, volume tahap mana, guna berapa lama. Earphone ni pula charge selama 1 jam lebih dalam 1 jam 20 minit macam tu, dan charging case ni di charge selama 1 jam 30 minit. Okey, cara-cara nak gunakan Transmart Onyx Ace ni pula, korang on Bluetooth dan buka penutup case ni, earbud ni akan terus pair dengan phone dan korang connect lah kat phone tu dengan Transmart Onyx Ace. Nanti ada keluar music dekat earbud tu dan korang boleh terus guna. Nak guna mono ke, nak guna stereo ke, nak guna mana-mana, semua boleh. Kalau korang nak guna earbud sebelah je, korang tekan kat earbud kiri atau kanan, mana satu yang korang nak guna tu, korang tekan lama-lama sampai keluar lagu. Nanti
earbud tu akan mati dan tak berfungsi. Lepas tu kalau korang nak onkan balik earbud tu, korang ulang balik benda yang sama. Untuk naikkan volume, korang boleh sentuh sekali pada earbud belah kanan dan sentuh sekali pada earbud belah kiri untuk turunkan volume. Untuk ke track lagu seterusnya, korang boleh sentuh selama 2 saat pada belah kanan dan sentuh 2 saat pada earbud belah kiri untuk track lagu sebelumnya. Korang sentuh 2 kali pada earbud belah kanan atau kiri untuk play pause muzik dan jawab atau tamatkan panggilan. Sentuh selama 2 saat pada earbud belah kanan atau kiri untuk reject call. Dan untuk ke voice assistant, korang sentuh 3 kali pada belah kiri atau kanan. Tapi saya nak cakap, setiap kali korang sentuh earbud tu untuk menggunakan fungsi touch tu, dia akan keluarkan bunyi yang berbeza-beza. Bunyi tu macam ganggu sikit lah pendengaran. Bunyi S ni ada AAC, iaitu untuk bagi kualiti audio yang seimbang dan terperinci. Bass yang cukup dan sedap didengar, treble dia jelas dan tak sakitkan gerak dalam telinga walaupun buka volume tu lebih daripada 50%. Tapi janganlah dengar lama-lama, kan rosak pula gerak dalam telinga. Dan saya nak cakap, kualiti audio dia best, puas hati, sedap didengar, tak rugi kalau korang beli. Tapi itulah, saya tak berapa suka design dia. Noise cancellation yang Transmart cakap, ya, kita boleh dengar dengan jelas audio tu walaupun kita berada kat tempat yang bising. Ultra low latency dia juga baik untuk main game, layan movie dekat Netflix semua tu. Apa yang boleh saya simpulkan, tak banyak beza pun Onyx S ni dengan Onyx Neo. Chip yang sama, cuma design yang berbeza. Dan Onyx Neo lagi cantik daripada Onyx S ni. Cuma kapasiti bateri Onyx S ni lagi besar lah. Dan overall is okay. Pada harga RM150 ke RM160, mana yang anda akan pilih? Boleh kongsikan dengan saya tak dekat komen di bawah. Okay, jangan lupa subscribe YZ dekat YouTube. Follow dekat semua media sosial, Twitter, Facebook, IG. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Okay guys, video dah tamat. So macam mana, okay ke tak video? Kau rasa nak tengok video YZ lagi? Sebelah ni ada lagi 2. Pilih lah, mana tahu nak tengok kan. Tengok lah, layan je lah. Lepas tu, ni atas ni, subscribe. Jangan lupa. Kalau belum subscribe, subscribe. Okay? Ciao.